Berikut ini hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-20 sampai tadi malam dan jadwal pertandingan Serie A pekan ke-20 dan pekan ke-21. Hasil pertandingan Serie A tadi malam, Napoli taklukkan AS Roma dengan skor 2-1. Kedua gol Napoli dicetak oleh Osimhen dan Simeone, sedangkan gol Roma dicetak oleh El Sarawi. Hasil pertandingan selanjutnya, Juventus kalah 0-2 dari Monza. Sementara pertandingan Lazio lawan Fiorentina berakhir dengan skor imbang 1-1. Kemudian Atalanta berhasil taklukkan Sampdoria dengan skor 2-0. Sedangkan AC Milan kalah 2-5 dari Sassuolo. Di laga lainnya, Empoli imbang 2-2 dengan Torino. Cremonese kalah 1-2 dari Inter Milan. Kemudian Bologna menang 2-0 atas Spezia dan Lecce kalah 1-2 dari Salernitana. Dan di klasemen terbaru Serie A pekan ke-20, Napoli makin kokoh di puncak dengan koleksi 53 poin. Poin Napoli kini beda 13 dari Inter Milan di peringkat kedua. Sementara itu AC Milan turun ke peringkat 5 digeser oleh Atalanta dan Lazio. Dan Juventus turun ke peringkat 13 digeser oleh Monza dan Fiorentina. Untuk top skor Serie A sampai hari ini masih dipimpin oleh Victor Osimhen dengan koleksi 14 gol, diikuti Lukman dengan koleksi 12 gol. Top asis Serie A dipimpin oleh Sergei Sapic dan Farad Kelia dengan koleksi 8 asis. Top clean sheet Serie A dipimpin oleh Ivan Provedel dengan koleksi 11 kali clean sheet. Dan untuk jadwal selanjutnya Serie A pekan ke-20 di hari Selasa tanggal 31 Januari, pertandingan Udinese lawan Hellas Verona ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Dan untuk pertandingan Serie A pekan ke-21 di hari Sabtu tanggal 4 Februari, pertandingan Cremonese lawan Lecce ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 5 Februari, pertandingan AS Roma lawan Empoli ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Sassuolo lawan Atalanta ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Spezia lawan Napoli ditayangkan Beansport 1 jam setengah 7 malam. Torino lawan Udinese ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Kemudian di hari Senin tanggal 6 Februari, pertandingan Fiorentina lawan Bologna ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Inter Milan lawan AC Milan ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Di hari Selasa tanggal 7 Februari, pertandingan Hellas Verona lawan Lazio ditayangkan Beansport 1 jam setengah 1 dini hari. Monza lawan Sampdoria ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Dan di hari Rabu tanggal 8 Februari, pertandingan Salernitana lawan Juventus akan ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.